Ku beri hati, kau minta jantung. Ku saji madu, kau balas tubaku. Sayang, sayang, tiada terbilang. Sepenuh hatiku percuma. Seperti air di daun tas, pengorbananku tiada berbekas. Sebelum kering air mataku, kau pergi, biar ku relakan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama Mbak Inul. Ya kan? Lagunya ada Inul Tista. Yes, yes. Kita ngomong di sini. Ini kita udah spill-spill manja di awal nih. Iya, nih. Ayo bunda-bunda. Boleh ngapain jualan. Ayo bunda cek out, bunda cek out. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Yes, yes. Hari ini kita minum madu tapi bukan pakai tuba ya. Madu doang. Madu aja. Kalau pakai tuba itu... Metong. Mending madu TX. Apa itu madu TX? Mungkin ada. Oh, jauh. Iya, iya. Madu TX. Madu tuba ini dinyanyikan sama siapa nih? Ada Selviama, ada Fildan, dan Fau. Oh, juara-juara nih. Oh, para juara kita yang lagi bersinar. Nyanyi lagu madu tuba ini seperti apa mereka menyanyikan madu tuba? Apakah mereka akan goyang seperti Inul? Gak kebayang ya, ke Fildan begini-begini, Pak. Iya, gue yang bayangin Fildan yang goyang-goyang. Yang kalem-kalem tiba-tiba, boh. Gitu. Ya, udah lah, ya, langsung aja kita berikan. Yuk, mending aja kita lihat penampilannya. Fildan, Selfie, dan juga Faul. Madu tuba, tapi buat kalian semuanya, para madu-madu cantik, madu-madu ganteng sana. Jangan sampai jadi tuba untuk kita, jadi buruan subrek channel ini. Yes, langsung madu tuba. Selfie sama Fildan dan Faul Gayo. Oh, in black. Hey! Ih, disini kali lah, Bang Lindang. Kan kita yang ngomong. Gak tau sih siapa. Kan biar heboh, iya makanya sih. Ngomong. Kan ini acara Koko. Iya sih, bener. Asik. Aduh. Baris tadi cengoknya. Nah, iya. Dan ini menurut aku nadanya nada siapa nih? Kayaknya kalau Raffi juga nih. Ku beri hati, kau minta jantung. Tapi kan Paul sama Fildan tuh range-nya mereka lumayan tinggi banget sih. Range iya. Mereka dapat iya. Lah kayaknya. Kalau kita masih oke kan bisa dapat. Kita masih keteteran. Oh, aduh. Asik. Ya, taruh mukemu. Mukanya. Mau di sini kayak Omega. Aduh, pastinya nama. Oh, wow. Ini kan lagu wanita kecewa gitu yeah. Ya kalau versi cewek yang nyanyi ini begitu Kafil dan yang nyanyi jadi beh cowok ya nggak sih cowok kecewa tapi yang strong marah gitu ya kan tapi tetap suka hatinya bilang tuh yes cewaku yeah. Tuh panjang banget nafasnya endurance-nya yes. Bagus ya itu bikinnya kayak laki tuh cara pilihan nyanyi itu jadi kayak ini tuh lagunya nggak feminim nggak menye-menye gitu ya kalau Selfie tadi masih menye-menye kan yalah, cewek gitu pesannya. Aduh. Sayang. Tinggi kan? Aduh. Nada ini kan tinggi ya. Lihatnya Faul nyanyi antui, dengan antui gitu ya. Se-enjoy itu. Segini doang gitu ya bang. Bisa naik lagi. Bisa naik lagi enggak? Kalau gue sendiri naik lagi. Kayak gitu ya. Tapi enak sih Faul juga cengkoknya.
banget. Iya. Enak banget deh cengkok. Cengkoknya khasnya dia gitu. Ketawa ya, si main-main. Iya. Asik. Aduh. Biar ku relakan. Itu ciri khas film-film udah tahu banget. Iya. Yeah. Di mana kekuatan vokalnya. Apa namanya? Dia yang naruh ornamen-ornamen nyanyiannya tuh udah gitu. Sukanya mereka bertiga ini ya bikinin trio, nadanya kawin ya. Iya, benar banget. Enggak ada yang kebedaan. Iya. Padahal ini bukan lagu duet atau lagu rame-rame kan, tapi pasti gabungin cowok cewek itu bisa kawin nadanya. Ya. Aja nih caranya kokloan ya, jadi mau rame-ramean pun udah enggak masalah. Masihnya gitu ya. Lupa lagi dulu. Aduh, meskipun rendah ya, Cepi tuh selalu deh kalau dia nyanyi meskipun rendah tuh dapat gitu ya nggak sih, bukan yang hilang, bukan yang ngorok, powernya tetap ada, nyengkokinnya juga tetap pinter gitu. Aduh, hangat, susah lagi. Mantap, aku yakin banget ini kalau aransemennya bukan koplo, versi yang ya kayak DA bisa ataupun bikin grande, yakin banget mereka bakalan vokal mereka tuh pecah lagi. Oh, gila lo ini mana nanya udah tinggi masih bisa pecah. Wow. Tinggi banget tuh ini. Iya kan? Bildan yang ambil. Iya. Bildan juga. Cakep. Dan tadi Vildan terus yang ngambil harmoni. Tadi pas awal sama Paul, tadi dia ngambil atasnya. Pas sama si Cepi, dia ngambil bawah. Selfie, Cepi. Ada layar kalian. Mau Cepi, mau selfie sama aja kan. Mau sama selfie, dia ngambil bawahnya. Asik. Mampus. Asik. Itu Pak Ulu kayak gitu kan? Sayang. Iya. Sayang. Dengar deh kayak gitu cengkoknya. Pecah. Asik. Emang nyanyi itu kalau mereka deh kesannya tuh kayak main-main apa ya, lepas aja deh. Enjoy banget. Malah jadi lebih enak kita dengarnya. Kayak ibaratnya kayak selain no pressure apa. Lah jadinya ya. Azim.
Nice. Oke, orkes. Wow, orkes. I love it. I love it. Gila ya lagu ini bisa dibikin kita bisa menikmati dengan goyang-goyang, tapi kita nggak lepas dari kualitas mereka. Nggak kehilangan kualitas vokal mereka sendiri. Iya. Yeah. Dan yang aku salut itu dia tadi sempat kita bilang ini mereka cewek cowok. Iya. Yeah. Trioin tapi dengan nada lagu cewek tetap blend semua. Ya, lagunya bukan lagu duet maksudnya. Iya. Yeah, gitu kan. Not blend. Kalau cewek cowok cewek ini kan agak susah kita cari key yang benar-benar yang enak gitu loh buat dua-duanya. Tapi ini benar. Masih aman lah Cepi. Buat Cepi juga gak terlalu rendah. Refnya juga masih bisa ngambil. Yeah. Cowok juga masih bisa gitu kan. Betul. Oke sih ini mah. Nice banget. Nice. Pecahnya, apalagi di ujung-ujung tadi ya. Iya. Iya, iya. Cakep. Kita lanjut lagi gak nih? Kalau cakep kita lanjut nih. Kalau enggak kita stop nih. Gimana? Ini kita udah dulu aja kan, udah nih. Next lagi silakan kalian komen bawah. Ini, kasih ini linknya disertakan ya guys. Yes. Subscribe channel ini jangan lupa, tapi loncengnya dinyalain juga. Sirkus Musisi Media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.